Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Berikut ini adalah doa yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quranul Kirim, terkenal dengan doa Ashabul Kahfi. Para pemuda yang berada di dalam gua saat bersembunyi, berada di dalam gua dalam kejaran raja. Para pemuda yang berada di dalam gua tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini dikenal dengan doa Ashabul Kahfi yang terabadikan di dalam Al-Quranul Kirim. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, ya Rabb, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Doa ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hal penting dalam doa ini. Yang pertama, mohon pada Allah agar senantiasa dikaruniai rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mohon agar disempurnakan, diberikan petunjuk, petunjuk yang lurus datang dari sisi Allah dalam segala urusan. Karenanya amat bagus, sangat baik doa ini bila kita amalkan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon senantiasa rahmat dari sisi Allah, mohon segala urusan dibimbing dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai urusan kita tidak dibimbing dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar senantiasa Allah berikan kita rahmat, kasih sayangnya, agar urusan apapun yang ada pada diri kita, Allah Maha mengetahui. Jangan sampai urusan kita, kita selesaikan dengan cara ego kita, kedirian kita, keakuan kita. Kita mohon agar rahmatnya menghiasi dan menjadikan urusan kita dalam bimbingan petunjuknya. Amat sangat bagus doa ini untuk kita amalkan usai sholat 5 waktu. Kita mohon, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya Rob, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjukmu yang lurus dalam segala urusan kami. Dengannya rahmat akan menjelma menjadi sebuah kasih sayang Allah. Dalam rahmat kasih sayangnya akan menjelma menjadi sebuah kenyamanan batin, cerah pikiran, lapang hati dalam bimbingan petunjuk Allah untuk segala urusan. Karena memang wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Innallaha basirum bil ibad. Sungguhnya Allah amat sangat melihat terhadap hamba-hambanya. Allah yang tahu persis bagaimana nuansa batiniah kita. Agar tetap kita di jalannya yang lurus, mohon rahmat kasih sayangnya menghiasi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini dan segala urusan dalam bimbingan petunjuknya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.